Pemirsa, dua asisten rumah tangga pelaku kekerasan terhadap anak majikannya ditetapkan sebagai tersangka. Polisi akan memeriksa kejiwaan kedua pelaku. Asisten rumah tangga menjadi tersangka penganiayaan usai diperiksa polisi dari Polsek Cengkaring, Jakarta Barat. Keduanya menganiaya anak majikan yang berusia 1,5 dan 3 tahun. Kedua tersangka akan diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kalau menurut hasil pemeriksaan, kenapa tersangka ini melakukan perbuatan yang melakukan terhadap anak-anak? Karena memang yang pertama, karena kesal anaknya selalu sering nangis dan susah untuk makan. Katanya dia kesal dan dia melakukan tindakan ya, kurang pantas kepada anak. Untuk pendampingan psikologis korban sendiri gimana, Pak? Ya, untuk pendampingan kebetulan dari LPAI, kebetulan dari Kak Seto sudah berkunjung atau melihat kondisi korban dan kondisi pelaku. Sebelumnya, penganiayaan dua asisten rumah tangga terhadap anak berusia 1,5 dan 3 tahun terekam oleh kamera warga. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.